ini kita akan membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang penghancur berhala. Kita mulai ya. Satu, penjual patung. Dahulu kala di sebuah negeri hiduplah seorang yang sangat terkenal. Namanya Azar. Pekerjaannya menjual patung. Di negeri itu terdapat sebuah rumah yang sangat besar. Di dalamnya terdapat patung yang sangat banyak. Orang-orang bersujud kepada patung. Azar juga sujud kepada patung-patung itu. Sekian ya video kali ini. Kalau ada kesalahan dari saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.